Jaitsos menunjukkan rasa bangganya menjadi orang Indonesia dengan mengalungkan bendera merah putih usai memastikan diri promosi ke Serie A Italia bersama Venezia. Venezia memastikan satu tiket ke Serie A Italia usai mengalahkan Cremonese dengan skor 1-0 di leg kedua final playoff Serie B Senin 3 Juni 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan ini, Jaitsos tampil solid. Pemain yang baru merayakan ulang tahunnya yang ke-24 tahun ini bermain penuh 90 menit. Jaitsos berhasil membantu Venezia, tidak kebobolan dalam pertandingan ini. Sedangkan gol sematawayang ini disumbangkan oleh Christian Gajer. Setelah kemenangan ini, Jaitsos dan Venezia mendapatkan piala serta satu tiket promosi ke Serie A. Bek lahiran Belanda ini lantas menunjukkan rasa bangganya dengan mengalungkan bendera merah putih serta mengangkat piala. Sontak postingan ini langsung mendapatkan sorotan baik dari netizen hingga pemain timnas Indonesia yang mengucapkan selamat untuk Jaitsos. Bendera Indonesia pun juga dibawa oleh salah satu rekan setimnya. Dia merasa bangga dengan bendera yang dibawa Jaitsos itu. Menariknya, sebelum membawa Venezia promosi ke Serie A 2024-2025, Jaitsos juga pernah membawa Go Ahead Eagles promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie musim 2021-2022. Saat itu, Jaitsos berhasil membantu Go Ahead Eagles finish di peringkat kedua Eerste Divisie 2020-2021, sehingga berhak meraih tiket promosi ke Eredivisie 2021-2022. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.